Dari dua primer ini, bagusan yang mana ya? Sebelumnya, like, subscribe, dan komen video ini. Jangan lupa, nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi jika saya update video-video terbaru. Sebelumnya, kamu tahu kan kegunaan primer? Yang pertama, untuk menyiapkan kulit sebelum menggunakan makeup. Yang kedua, primer juga bisa menyamarkan garis halus dan pori-pori. Yang ketiga, primer membuat makeup lebih tahan lama. Dan yang keempat, primer juga membantu menyamarkan jerawat dan kemerahan. Kali ini kita akan bandingkan dua produk. Yang pertama adalah Giordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer. Giordani Gold adalah produk premiumnya Oriflame. Kita akan bandingkan dengan The One Illu Skin Face Primer. Nah, The One ini adalah produk menengahnya Oriflame. Jadi kita akan bandingkan dua produk primer ini ya. Saya sudah membagi dua punggung tangan saya. Yang pertama, saya akan coba Giordani Gold Elixir Primer. Tekstur primernya itu cair dan ada bling-blingnya. Kalau pakai primer itu sedikit aja ya. Lalu diusap-usap di kulit wajah. Berikutnya saya akan coba The One Face Primer. Teksturnya creamy dan berwarna putih. Keduanya sama-sama bagus, sama-sama menyerap dengan baik. Hanya The One menyerap lebih cepat dibanding Elixir Primer. Untuk kelembaban, Elixir Primer lebih melembabkan dibanding The One. Jadi nih, Elixir Primer cocok banget untuk kalian yang kulitnya kering, sedangkan The One cocok untuk kalian yang kulitnya berminyak. Sekarang kita coba gunakan foundation setelah primer. Kali ini, saya menggunakan Everlasting Sing Foundation SPF 30 yang tahan 30 jam. Foundationnya saya gunakan bagian per bagian, supaya tahu nih hasilnya seperti apa. Nah, lihat hasilnya sama-sama bagus. Mau pakai Elixir Primer atau The One Face Primer, hasilnya sama-sama bagus. Dua-duanya membuat makeup lebih tahan lama. Jadi kalau kamu sukanya yang mana?